Pada tahun 1998, tepat di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Alhasil, pemerintah Orde Baru pun runtuh seketika, dan era reformasi lahir sebagai era baru. Di masa awal reformasi, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Namun, jabatannya sebagai presiden tidak berlangsung lama. Oleh karenanya, pada tahun 1999, MPR menggelar sidang pemilihan presiden dan pemilu legislatif melalui sidang umum MPR. Pemilihan presiden ini terdapat 3 calon presiden, yakni Hamzah Has, Megawati Soekarnoputri, dan terutama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Singkat kisah, akhirnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Tidak akan mundur karena tugas saya adalah menjaga integrasi, integritas wilayah Indonesia, Republik Indonesia. Meski terdapat beberapa hal yang dinilai kontroversi, sosok presiden ketiga ini merupakan sosok intelektual muslim yang dikenal humanis dan humoris. Bahkan, ia dianggap sebagai simbol perjuangan umat beragama dengan asas-asas kemanusiaan. Gelar sebagai guru bangsa dan pencapaiannya sebagai presiden tidak semua orang memilikinya, terkecuali terhadap sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dalam perjalanannya terdapat berbagai kisah kegigihan dan keteladanan yang menginspirasi generasi muda. Inilah kisah perjalanan hidup sosok cucu pendiri NU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Kulokok sering dilecehkan, presiden kok gak bisa jalan. Dari kursi roda kok tuntun bangsa menuju demokrasi sesungguhnya. Dulu kau dihina, jadi presiden kok buta. Sebenarnya kau telah ajari kita untuk melihat manusia seutuhnya. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Di Desa Denanyar yang berada di Kabupaten Jombang, pada tanggal 7 September 1940, Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Solikah. Sebagai cucu dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur kecil sudah menerima pendidikan agama yang kental dari keluarganya. Tidak hanya persoalan agama, ilmu pengetahuan umum pun juga ia dapatkan. Sehingga pada akhir tahun 1949, ketika sang ayah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan pindah ke Jakarta, Abdurrahman Wahid kemudian bersekolah di SD Kris sebelum akhirnya pindah ke SD Matraman Perwari, Jakarta. Pada tahun 1954, pada usianya yang ke-12, Abdurrahman Wahid melanjutkan pendidikannya di SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Tanah Abang, Jakarta. Namun, saat di SMEP Tanah Abang, Gus Dur sempat tidak naik kelas karena ia sering tidak masuk dan lebih memilih membaca buku di luar materi-materi sekolah. Sehingga di tahun yang sama, Gus Dur dipindahkan ke SMEP Yogyakarta sembari menimba ilmu di Pesantren Krapyak, Yogyakarta.
Sebagaimana dalam laman tirto.id, tulisan Fadrik Aziz Firdausi dengan tajuk Sebelum Main Politik, Gus Dur adalah penulis dan intelektual. Selain membaca Kitab Kuning, Gus Dur sering membaca cerita-cerita tentang silat hingga kisah-kisah perang dunia yang terbit dari surat kabar. Bahkan, Gus Dur yang kala itu baru menginjak usia remaja juga sudah mencicipi buku-buku karya sastra klasik dari tulisan-tulisan para intelektual Eropa dan Muslim. Dan setelah lulus dari SMEP pada tahun 1957, Abdurrahman Wahid Muda pindah ke Magelang untuk melanjutkan pendidikan pesantrennya di Pesantren Tegal Rejo, Magelang. Sebagai santri yang berbakat, sosok Abdurrahman Wahid mampu menyelesaikan pendidikan pesantrennya hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Setelahnya, pada tahun 1959, ia pindah ke Pesantren Tambak Beras Jombang sampai pendidikan tingkat atasnya. Di waktu itu juga, Abdurrahman Wahid bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon sebelum akhirnya pindah ke majalah Budaya Jaya. Dari sinilah, Gus Dur mulai menulis tentang kebudayaan yang ia terbitkan di majalah Horizon dan Budaya Jaya. Seiring dengan perburuannya dalam menimba ilmu, pada tahun 1963 atau saat Gus Dur berusia 22 tahun, karena kecerdasan dan berbagai prestasinya, ia menerima beasiswa untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, setibanya di Mesir, sebagaimana dalam jurnal tulisan Firdausyah dengan tajuk Tradisi Keintelektualan, Pemikiran, dan Biografi Abdurrahman Wahid, Gus Dur merasa kecewa karena harus mengulang mata pelajaran yang dulu ia dapatkan di pesantren. Oleh karenanya, Gus Dur lebih sering mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di Mesir untuk mendapatkan ilmu baru. Dan pada tahun 1966, Gus Dur memutuskan untuk pindah ke negara Irak dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad. Di Baghdad pula, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan-perpustakaan serta makam-makam para wali, salah satunya yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan pendiri jamaah Tariqat Qadiriyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, pada tahun 1970, Gus Dur bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya ke Eropa. Namun, karena Universitas Baghdad tidak diakui di Eropa, akhirnya Gus Dur lebih memilih menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke kampus-kampus lain. Dan pada akhirnya, Gus Dur menetap di Belanda dengan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Setelah setahun berada di Eropa, pada tahun 1971, saat usianya menginjak ke 29, Gus Dur kembali ke Indonesia dan memulai kehidupan barunya sekaligus sebagai awal perjalanan karirnya di Indonesia. Seusai pengembaraannya dalam mencari ilmu, Gus Dur kemudian kembali ke Jombang dan menjadi dosen di Fakultas Usuluddin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 3 tahun kemudian, atau pada tahun 1974, Gus Dur diminta oleh pamannya, yakni Kiai Haji Yusuf Hasyim, untuk membantu mengelola pesantren Tebu Ireng, Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini, Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan dari narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lebih dari itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga sering terlibat dalam kegiatan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lembaga LP3ES atau Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial misalnya,
Dalam proyek pengembangan pesantren, Gus Dur kemudian mendirikan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P3M yang dimotori oleh LP3ES. Setelah mendirikan P3M, tulisan Gus Dur tentang dunia pesantren banyak dimuat di berbagai surat kabar seperti Tempo dan Kompas. Kala itu, tulisan-tulisan Gus Dur ini dapat mengubah dunia pesantren menjadi lebih modern dan lebih cepat tanggap pada perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam dan tradisi pesantren. Rekam jejak perjalanan Gus Dur dan pemikiran-pemikirannya yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat membuatnya terpilih menjadi anggota Dewan Syuriah NU bersama kakeknya Kiai Haji Bisri Syansyuri yang kala itu menjabat sebagai Rois Am Dewan Syuriah NU. Dari sinilah, sebagaimana dalam jurnal tulisan Firdausyah dengan tajuk Tradisi Keintelektualan, Pemikiran dan Biografi Abdurrahman Wahid, Gus Dur sering terlibat dalam suatu diskusi yang serius mengenai permasalahan agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dan saat sang kakek Kiai Haji Bisri Syansyuri meninggal dunia pada bulan April 1980, Gus Dur memutuskan untuk menetap di daerah Ciganjur yang terletak di pinggiran Jakarta. Saat menetap di Jakarta, Gus Dur banyak menggunakan waktunya untuk mengurus Dewan Syuriah. Dan pada tahun 1981, Gus Dur diundang untuk bergabung dengan kelompok penyusun Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun Pemerintahan Orde Baru. Bahkan, ia juga mendapatkan pengalaman politik pertamanya yang melibatkan dirinya dalam pemilihan umum legislatif tahun 1982. Kala itu, Gus Dur berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang mana partai ini dibentuk sebagai hasil dari gabungan 4 partai Islam, yakni PERTI, PSII, PARMUSI, dan termasuk Nahdlatul Ulama atau NU. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan penghitungan suara yang menentukan jumlah kursi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada tahun 1983, saat Presiden Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia yang keempat kalinya, rezim Orde Baru kala itu mengambil langkah dengan menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai senjata untuk menghancurkan lawan politiknya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Gus Dur dan NU untuk bisa menghadapi pemerintah yang dinilai semakin otoriter. Oleh karenanya, pada bulan Juni hingga Oktober 1983, Gus Dur bersama tokoh-tokoh NU lainnya mendiskusikan pernyataan Presiden Soeharto tentang asas tunggal Pancasila. Hasilnya menyatakan bahwa NU menerima asas tunggal Pancasila yang digaungkan oleh rezim Orde Baru. Dan setelahnya, Gus Dur mengundurkan diri dari anggota P3 dan memilih untuk lebih fokus di Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, sebagaimana dalam laman tirto.id tulisan Alexander Haryanto dengan tajuk Gus Dur, Fakta dan Biografinya, haul 12 tahun wafatnya sang kiai pada tahun 1984 dalam Muktamar NU ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, Gus Dur terpilih menjadi ketua PBNU menggantikan Kiai Haji Idam Khalid. Terpilihnya Gus Dur sebagai ketua PBNU dilihat positif oleh Presiden Soeharto. Hal ini dikarenakan penerimaan Gus Dur terhadap asas tunggal Pancasila. Sehingga pada tahun 1985, Presiden Soeharto menjadikan Gus Dur sebagai indoktrinator Pancasila. 2 tahun kemudian, atau pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim Orde Baru dengan mengkritik Partai P3 dalam pemilihan umum legislatif 1987. Hal inilah yang membuat Partai Golkar semakin kuat dalam parlemen. Bahkan, Gus Dur kemudian menjadi anggota MPR mewakili Partai Golkar.
Meskipun Gus Dur disukai oleh Presiden Soeharto, lambat laun sikap kritis Gus Dur terhadap rezim Orde Baru pun mulai nampak. Kala itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengkritik proyek pemerintah Orde Baru tentang Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh negara asing yang dinilai dapat merusak lingkungan. Pada akhirnya, hubungan Abdurrahman Wahid dengan Presiden Soeharto pun kian menjadi renggang. Selain itu, pada tahun 1990 atau saat Presiden Soeharto membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI untuk menarik simpati kelompok Islam dalam menggalang dukungan, juga dikritik oleh Gus Dur. Kala itu, menurut MC Reklef dalam Sejarah Indonesia Modern, pada tahun 1991, ICMI meminta Gus Dur untuk bergabung. Gus Dur, yang kala itu sudah terpilih sebagai ketua PBNU yang kedua kalinya, menolak untuk bergabung dengan ICMI karena menurutnya ICMI hanya dimanfaatkan sebagai kendaraan politik pemerintahan Soeharto. Pada akhirnya, di tahun yang sama, Gus Dur membentuk Forum Demokrasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial dengan tujuan untuk melawan ICMI. Langkah yang diambil Gus Dur ini membuat rezim Orde Baru menjadi terusik, sehingga rezim Orde Baru menghalangi setiap acara hingga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Gus Dur maupun NU. Pada tanggal 1 Maret 1992 misalnya, saat bertepatan dengan ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-66, digelarlah sebuah rapat akbar di Istora Senayan, Jakarta dengan mengundang 1 juta warga Nahdiyin di seluruh Indonesia. Rapat akbar yang diprakarsai Gus Dur ini, sebagaimana dalam laman tirto.id tulisan Fredrik Aziz Firdausi dengan tajuk, Gus Dur jadi oposisi Soeharto sambil menentang sektarianisme agama, merupakan bagian dari kampanyenya untuk menentang politik rezim Orde Baru. Selain itu, rapat akbar ini juga mendesak pelaksanaan pemilu 1992 yang bebas dari opresi. Namun, hal ini tidak sesuai rencana. Ketika hari pelaksanaan rapat, polisi kala itu menghalangi bus-bus yang membawa ribuan warga NU untuk masuk ke Jakarta. Bahkan, warga NU dari Jawa Timur juga dihalangi untuk bisa ke Jakarta. Akibatnya, hanya sekitar 150 hingga 200 ribu massa yang dapat hadir di Istora Senayan, Jakarta. Menurut Greg Berton dalam tulisannya yang bertajuk Biografi Gus Dur, menyebut bahwa penghalangan ini dilakukan atas perintah Presiden Soeharto yang tidak menyukai sosok Gus Dur yang terus mengkritik pemerintahannya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sosok Gus Dur ini merupakan sosok yang berpegang teguh dalam pendiriannya. Meskipun ia dekat dengan pemerintahan Orde Baru, ia juga kerap mengkritik pemerintahan Orde Baru yang semakin otoriter. Menjelang Muktamar NU ke-29 yang dilaksanakan pada tahun 1994, Gus Dur kembali maju untuk yang ketiga kalinya sebagai ketua PBNU. Mendengar hal itu, Presiden Soeharto ingin agar Gus Dur tidak terpilih sebagai ketua PBNU. Alhasil, rezim Orde Baru berupaya untuk menjatuhkan Gus Dur. Kala itu, ketika muktamar sedang berlangsung, lokasi penyelenggaraan dijaga ketat oleh ABRI. Selain itu, rezim Orde Baru juga berusaha menyuap anggota NU untuk tidak memilih Gus Dur. Walaupun demikian, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua PBNU untuk yang ketiga kalinya. Bahkan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI untuk mengkritik rezim Orde Baru. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini,
Seiring berjalannya waktu, ketika berbagai kekacauan hingga menyebabkan inflasi terjadi di Indonesia, Presiden Soeharto pun harus lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Otomatis, kala itu, Bachrudin Yusuf Habibie, mantan Wakil Presiden Soeharto, naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Namun, jabatannya sebagai Presiden tidak berlangsung lama. Akhirnya, pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan presiden dan pemilu legislatif melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kala itu dianggap sebagai simbol perjuangan, berhasil mendapatkan suara sebanyak 373 suara dan berhasil mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang mendapat suara sebanyak 313 suara. Akhirnya, pada tanggal 20 Oktober 1999, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Presiden Bachrudin Yusuf Habibie. Dan setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur kemudian membuat langkah-langkah membela minoritas dan pada mereka yang tertindas. Bahkan, karena berbagai langkah ini, Gus Dur kemudian dikenal sebagai tokoh pluralisme hingga tokoh humanisme yang dihormati semua agama. Namun, hal ini dinilai oleh sebagian masyarakat kala itu sangat aneh dan kontroversi. Terlebih bagi para mafia dan pejabat yang merasa terugikan. Dan, menurut catatan sejarah, kondisi inilah yang membuat Gus Dur dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Lantas, bagaimana hiruk-pikuk perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Berikan pendapatmu.